Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GD350GB strip 1. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai plus 7. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas, Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja. Tekan tombol kiri bawah sekali lagi untuk berpindah. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting tahunnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. setelah itu tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah sekarang kita setting tanggalnya untuk mengubahnya tekan tombol kanan bawah atau atas setelah itu tekan tombol kiri bawah tiga kali untuk berpindah sekarang kita setting vibration dan flashnya untuk mengubahnya tekan tombol kanan bawah Setelah itu, tekan tombol kiri atas. Sekali oke, jam tangan sudah selesai. Di setting, sudah bisa digunakan. Terima kasih.